but all the mistakes I've had done. Now I know the silly truth that you're hiding all this time. You hate me when I hate you. When we miss each other, lagu You Don't Have To Go, hari ini aku akan menggarap video klipnya dan akan ada banyak sekali teman-teman influencer yang akan membantu Citra. Dan yang udah dari studio, udah ada Gea, udah ada Dea Seto, udah ada Pictos Haris, mereka juga akan ngedance dan mereka juga akan membawakan atau lip-sync lagu-lagu aku setiap part-partnya. Dan akan ada konsep yang menarik nanti juga, nanti siang akan ada Bastian Steel, akan ada Jovi Adiguna, akan ada Res Manisa, dan akan ada siapa lagi ya? Akan ada Gandhi Fernando sebagai pasangan aku nanti, dan yang pasti akan ada aku ditemenin sama teman-teman dari Creamy Panda sebagai art directornya, dan akan ada keluarga besar pastinya, Star Media Nusantara, ada keluarga dari Hits Record, akan ada sahabat-sahabat aku juga yang akan jadi cameo-cameo gitu, dan akan banyak sekali kejutan di video klip ini. Kita mengusung tema Glow in the Dark dan ada beberapa art komedi juga, ada beberapa art motion juga, jadi seru deh, pokoknya akan penuh dengan warna, akan penuh dengan sesuatu yang ceria, yang menggembirakan, dan selucu dan segemes ini. You Don't Have To Go. Gea dulu kali ya, karena Dea sama Pitos lagi di make up. Kita mau lihat tangkapannya Gea. Enggak, kita lagi apa ya? Oh, udah ada referensi. Cek. Hai Gea. Hai. Ini dari teman-teman Star Hits. Halo. So gimana? Oh ya, thank you. Udah support. Thank you for the support. Dea akan jadi salah satu part penting di video klip aku. Yes. Karena kegemasannya. Dia akan berpasangan dengan Bastian. Iya. Tapi Bastiannya belum nyampe. Sampai sekarang. Tapi ya, tadi sih udah ngambil beberapa shot. Dan itu sebenarnya aku ngambil temanya sih Gea banget gitu, karena it's so Gea banget kan gitu yang gemes. Gea banget tuh gimana? Gea banget sih kayak gini. Okay. Yang gimana? Harus ini dulu. Okay. I'm jealous. Udah gitu aja, kalau mau tau yang lebih lanjut nggak usah sekarang, nanti aja ya. Ada Bastian sih. Dan kita lihat dia lagi prepare. Dong, keren banget kan dia. Dia bakal masuk di scene bareng sama Gea as a couple. Dan lihat dong, dia kan dengan jadi ceritanya tuh backgroundnya beda antara Gea Indrawari sama Bastian sih. Jadi Bastian tuh bakal mewakili merepresentasikan anak yang selengean gitu, yang pang-pang gitu, yang gimana coba gigi aja. Oke, gitu deh. Jadi dengan background yang beda. tapi pacaran, dan itu kayaknya relate sama banyak orang sih yang mungkin
yang ceweknya gimana, yang cowoknya gimana, tapi punya satu cinta yang sama. Itu deh, itu tuh merepresentasikan lagunya juga. Sukses buat persaingan aku. Thank you. Thank you for the support. Always. Banget proses syutingnya seru. Ini kali pertamanya Gea jadi model video klip dan ternyata menyenangkan. Meskipun Gea newbie banget, tapi kakak-kakak di sini semuanya sangat membantu, kooperatif juga. Terus semoga nanti video klipnya bisa jadi sesuatu dan disukai sama masyarakat Indonesia. Gea di sini sebagai apa? Gea di sini itu sebagai seorang cewek. Itu punya pacar, nah pacarnya itu diperankan sama Bastian. Tapi kita ini beda banget karakternya. Jadi kalau kayak lebih ke K-pop terus cute gitu, sementara Bastian itu metal, anak-anak punk gitu. Jadi di antara perbedaannya kita berdua, kita tetap pacaran gitu, tapi ada konflik dan lebih ke gimana kita menyelesaikannya, lebih ke gimana kita kalaupun berantem jangan sampai putus sih gitu. Sebenarnya karena Baba sih orangnya juga asik, fun gitu, easy going, jadi nggak terlalu sulit buat ngebangun chemistry-nya. Cuma kita justru saking nyamannya, jadi lebih banyak bercanda, kayak lagi acting terus ketawa-ketawa gitu, terus sama kita ngapain ya, gitu ngapain gitu. Tapi seru, so far sih kayak having a good time, a fun time. Jangan lupa saksikan video klip Citra Scholastica You Don't Have to Go hanya di Hits Record. Sekarang udah agak lengkap nih, bukan agak lagi, ini udah yang mungkin scene terakhir udah dikerjain sama Dea, saya tuh ada yang kita sekali untuk Glow in the Dark ya, dan last scene terakhir dari Sang Jovi Adibunda. Halo, Sang Jovi Adibunda, Sang Jovi kali ya. Iya, dan iya, jadi bener-bener cuma mau ngambil look keseluruhan dari Kak Jovi. Dan yang terakhir ada Gandhi Fernando. Halo. Yang akan jadi couple aku. Oh. Gitu. Jadi kita juga nanti akan ada Glow in the Dark tapi lebih intim gitu deh. Jadi ya intimnya cuma di sini aja. Dan ya gitu deh, pokoknya aku benar-benar ngerasa terima kasih banget karena udah disupport sama teman-teman talented ini. Ngerasa kayak dibantu sebagai teman. Dan cepet banget, disuruh apa-apa langsung cepet, jadi kayak thank God. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari tadi. Dan doain ya, You Don't Have to Go, bisa video clipnya bisa jadi sesuatu yang menyenangkan nanti untuk kita. So, thank you.